Bupati Purwakarta yang juga istri Dedi Mulyadi, Ana Ratna Mustika, sedang dalam masalah. Bukan karena persoalan perceraiannya dengan Dedi Mulyadi, namun ia dilaporkan jual beli jabatan di lingkup kuasanya sebagai kepala daerah di Purwakarta. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerima laporan terkait jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dalam laporan yang diterima, Bupati Purwakarta Ana Ratna Mustika dituding melakukan jual beli jabatan untuk jabatan eselon 3 dan eselon 4. Hal ini karena pejabat yang dipilih untuk menjadi eselon 3 dan eselon 4 tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Aspitsus Kejati Jabar Riono menjelaskan, Kejati Jabar masih mengumpulkan data dugaan jual beli jabatan yang dilaporkan. Riono belum dapat mengatakan perkembangannya karena laporan ini masih diproses di Kejati Jawa Barat. Sementara itu, Kasipenkum Kejati Jabar Sultan Harahap menjelaskan, laporan ini belum dilakukan penyidikan karena masih dalam tahap klarifikasi. Mengetahui dirinya dilaporkan atas dugaan jual beli jabatan, Ana Ratna Mustika membantah hal tersebut. Ana menegaskan dirinya selalu melakukan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga mengaku tidak mengetahui jual beli jabatan dan cara melakukannya. Ana Ratna mengaku siap untuk diperiksa karena tidak merasa bersalah dan rotasi jabatan yang ia